sejak tanggal 2 Maret operasi dari Sriwijaya berkaitan dengan pencarian korban itu dihentikan. Kita juga tahu bahwa FDR, Flight Data Recorder, sudah ditemukan beberapa waktu yang lain lalu, dan kita berusaha untuk mendapatkan CVR, COVID Voice Recorder, dari puing-puing. Apa yang dilakukan tidak mudah, karena dimulai atau didahului dengan kita mencari secara teknis di mana penyelam-penyelam itu ke dasar laut. Tetapi memang banyak sekali puing-puing sehingga metodenya dirubah, dan nanti mungkin Pak Ketua KNKT akan menjelaskan bagaimana itu dilakukan. Dan kita sampaikan bahwa tim gabungan yang tadinya lengkap ya, dari ada Angkatan Laut, ada Basarnas, ada Kapolri, sejak 12 Januari, dan pada saat itu kita menemukan 12 Januari FDR-nya. Data itu tentu berharga, dan KNKT sudah menemukan banyak hal dari Flight Data Recorder. Tetapi Flight Data Recorder itu akan paripurna apabila dilakukan satu penggabungan apa yang terjadi di kokpit, yaitu pembicaraan antara pilot dan co-pilot, dan itu akan melengkapi apa yang ada data dari FDR itu. Nah, oleh karenanya kita memang lakukan dengan sistematis, dan alhamdulillah semalam jam 20 ditemukan di tempat yang tidak jauh dari ditemukannya FDR. Secara teknis penemuan ini sudah dilaporkan kami, dan kami sudah lapor ke Presiden bahwa ini sudah ditemukan, dan kami laporkan juga kepada Pak Presiden. Kami segera akan memberikan pada KNKT dan akan dilakukan suatu tindak lanjut itu semuanya. Hari ini kita lakukan press statement agar media tahu, masyarakat tahu apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak mudah ya. Tim ini dilakukan dengan koordinasi yang intensif. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima, Bapak KSAL yang secara intensif selalu mendiskusikan dengan kami dan memberikan dukungan-dukungan. Dan tentunya di sini ada Basarnas, Bambang Harbar, KNKT, dan polisi, dan tentunya jajaran dari Kementerian Perhubungan yang sudah melakukan dengan ini. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.